Biarpun cacat penglihatan, namun itu tidak menjadi penghalang buat Muhammad Iman Izzuddin Jamaluddin dalam mewakili Sabah pada Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan MTHQK tahun ini. Katanya kekurangan upaya bukanlah alasan buat sesiapa untuk tidak mendampingi kalam suci Allah itu. Dikesan menghidapi kecacatan itu pada usia 8 bulan, Iman mengakui dia banyak mempelajari ilmu Al-Quran melalui pendengaran ayat suci itu apabila ia dialunkan di radio atau televisyen. Jelas Iman minatnya terhadap hafazan mula mendalam sejak berusia 4 tahun ketika dia sering mengikuti Akademi Al-Quran. Peserta MTHQK yang berusia 21 tahun itu berkata, mendengar alunan bacaan Al-Quran menjadi rutinnya setiap hari. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. Sebenarnya Al-Quran ini jadi guide panduan untuk apa hidup untuk semua umat manusia. Ya, itu sebabnya saya memilih untuk membaca Al-Quran dan menghafaz ayat-ayat kalam Rabbil Alamin. Rasa amat tenang apabila mendengar ayat-ayat suci kalam Quranul Majid. Sementara itu, bapanya Jamaluddin Kasim berkata, selain mendengar alunan bacaan Al-Quran menggunakan cakra padat dan e-braille, anaknya itu juga mengikuti kelas Tarannum sejak berusia 15 tahun. Tambahnya, ilmu Al-Quran dan didikan agama yang diberikan kepada anaknya bakal menjadi pendorong buat Iman untuk berjaya dunia dan akhirat. Saya sungguh kagum dengan adanya didikan agama dengan pemahaman Al-Quran. Mereka dapat panduan yang lurus dan akan membentuk jati diri anak-anak kita.